Senin 28 Juni 2020, dilaksanakan pelantikan pengurus cabang Robitoh Alawiyah Cimaja Kuning atau kepanjangan dari Cirebon, Majalengka, dan Kuningan, Jawa Barat, periode 2020-2025. Acara ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Khoiriyah Cirebon. Pelantikan ini dihadiri oleh perwakilan Dewan Pengurus Pusat Robitoh Alawiyah, DPW Robitoh Alawiyah Jawa Barat, DPW Robitoh Alawiyah Jawa Tengah. Acara ini diawali dengan pembacaan maulid dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Lalu dilanjutkan acara inti, yakni pelantikan Dewan Pengurus Cabang Cimaja Kuning oleh Dewan Pengurus Pusat Robitoh Alawiyah kepada pengurus terpilih, yakni Al-Habib Miqdad bin Qosim Baharun. Nabawi TV melaporkan.